Nama Sofiani, umur 9 tahun dari Desa Siarang Jaya. Pasien tersebut menderita penyakit kulit ya berkisar sebulan yang lalu dan kami terima di Puskesmas Lirik ini. Kemudian kami tanganin dengan pemberian obat sementara. Kemudian pada hari ini telah kami rujuk ke Rumah Sakit Indrasari Rengat. Dan pasien tersebut sudah diterima dan ditangani oleh dokter Nur Iman, spesialis anak. Demikian saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Desa dan juga Puskesmas Kecamatan Lirik telah merujuk anak kita ke Rumah Sakit Indrasari Rengat, dan alhamdulillah pada saat ini telah ditangani secara baik. Dan kami atas nama kepemerintahan desa, kecamatan dan juga seluruh keluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Haji Yopi Arianto SE, yang telah memberikan segala fasilitas pengobatan dan perawatan yang akan dilaksanakan dan insya Allah ditanggung oleh pihak Rumah Sakit Indragiri Hulu dan juga Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hulu. Mudah-mudahan kedepannya anak kita ini dapat melanjutkan kegiatan belajar di sekolah dan beliau sehat kembali, karena anak kita ini kita tahu adalah anak yang berprestasi. Dan harapan kami, juga doa kami, semoga Bapak Bupati Indragiri Hulu melalui kebijakan-kebijakannya selalu memperhatikan kami masyarakat yang ada di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu, terutama di Kecamatan Lirik. Dan semoga apa yang menjadikan keinginan dan cita-cita beliau dilaksanakan dan sehat selalu hendaknya dari kami masyarakat Kecamatan Lirik, khususnya Desa Pasir Sialang Jaya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Sofian nih? Iya. Masih sekolah? Sekolah? Di mana sekolahnya? Depan satu kota. SD mana? Petalongan. Kelas berapa?